gue tuh deh. Gue ada video tadi, video tadi. Lihat mana? Di itu. Hubungan dengan adanya COVID-19 ini ya, corona ini, jadi kita mengantisipasi supaya anak-anak jangan banyak berkumpul di sekolah, terus pulang juga kalau anak ujian di sekolah kan pulangnya kita tidak tahu mereka itu pada kemana, mungkin berkumpul lagi dengan teman-teman di luar atau mungkin nanti mereka jalan kemana lagi. Nah, sehingga kami menyikapinya dengan melaksanakan USP ini dari rumah, jadi kita daring karena di SMK ini juga sudah terbiasa sesungguhnya menggunakan e-learning ya, jadi tidak kaget lagi untuk anak-anak dari mid-semester, kita juga sudah menggunakan itu, bahkan pada pembelajaran-pembelajaran juga kita sudah memakai e-learning semua. Jadi ketika ini kita disetujui oleh Dinas Provinsi ya, dalam hal ini ada Pak Kasih Kurikulum kita, Pak Awaludin, menyatakan bahwa memberikan persetujuan untuk sekolah kita melaksanakan USP dari rumah, maka mulai hari ini kita melaksanakan USP itu dari rumah. Ya, dan alhamdulillah sudah berjalan dari tadi jam 7.30 dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Nah, untuk absensi anak sendiri kita menggunakan absensi lacak karena memang kita sudah punya fitur sekolah ini, kita menggunakan Edumu. Jadi aplikasi yang kita pakai adalah Edumu, yang memang Edumu itu dalam pembelajaran sehari-hari sudah kita gunakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, Edumu ini juga bukan hanya untuk ujian, tapi learning dalam proses pembelajaran, tugas-tugas dan sebagainya. Memang sudah dilaksanakan. Untuk absensi sendiri, memang setiap hari anak sudah menggunakan sistem lacak. Jadi orang tua akan tahu bahwa anaknya memang berada di sekolah, atau anaknya minggat, atau anaknya dari sekolah tidak menuju ke dari rumah tidak menuju ke sekolah, itu pun sudah terlihat lacaknya gitu. Menggunakan aplikasi Edumu tadi Bu ya. Iya, dengan Edumu itu kalau untuk absen siswa kegiatan USP ini juga kita menggunakan namanya aplikasinya geotagging ya. Geotagging itu nanti terdeteksi anaknya betul-betul di rumah dan tidak berkumpul dengan teman-teman yang lain. Bisa saja kan anak curang, jadi dia berkumpul sama-sama di satu tempat misalnya, ini tidak bisa. Karena akan ketahuan dan anak tidak mungkin melakukan itu karena kita sudah membuat sanksi-sanksi untuk anak jika itu dilakukan karena akan terdeteksi. Itu, dan untuk kecurangan juga hampir tidak ada sama sekali, karena jika anak bisa lagi berada di fitur ujian, jadi anak tidak berani pastinya untuk membuka atau untuk mencari atau apa di Google atau di mana, karena tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi dengan dibatasi waktu dari jam sekian sampai jam sekian, dipantau dari server kita semuanya harus selesai. Itu. Kita ini sekolah baru pertama kali Bu ya. Kita sekolah yang pertama kali menerapkan daring dari rumah ini. Iya. Di Kota Palembang ya. Saya enggak tahu kalau Sumsel, kalau Kota Palembang iya. Karena di samping kemarin sebetulnya dari awal kami sudah menginginkan itu. Cuman kita tidak berani karena kita belum mendapatkan izin dari Dinas Provinsi. Nah, kemarin kebetulan dari unsur pengawas, dari Ibu Kabid, dan kami juga sudah membuat surat izin ke sana untuk melaksanakan itu dan direspon dengan sangat baik dari Dinas Provinsi. Maka hari ini kita langsung melaksanakan USP dari rumah.